Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan saya di sini. Di kesempatan kali ini masih kelanjutan cerita dari pembalasan sang mantan. Seperti apa kelanjutan cerita kali ini? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Ini sayang rujaknya, udah dibuatin sama Bi Iem. Katanya tadi pingin rujak mangga muda. Kata Adam sembari meletakkan piring berisi penuh rujak mangga, yang membuat air liur Adam terasa ingin mengucur. Ntar aja mas, masih malas. Jawab Aisyah tidak semangat. Kok gitu sih sayang? Kasihan Bibi, udah susah-susah buatin. Rayu Adam. Sejenak Aisyah terdiam memandang piring itu. Tapi masih ikut makan ya, pinta Aisyah. Ampun sayang, jangan sayang, buat kamu aja, jawab Adam yang merasa giginya semakin ngilu. Aisyah tertawa melihat suaminya yang terlihat ngeri. Enak loh mas, seger, kata Aisyah sambil terus tertawa. Enggak sayang, yang satu ini mas benar-benar nyerah. Bagus mas ditantang main kuda-kudaan seharian nonstop, jawab Adam sembari menatap ngeri ke piring berisi rujak itu. Gak mau kalau kasih tantangan yang itu, malah kesenengan, kata Aisyah masih dengan tawanya. Ya kan enak, kamu juga suka, jadi sama-sama suka, ujar Adam dengan senyum menggoda. Terpaksa aja, kata Aisyah sambil pura-pura membuang muka. Padahal matanya melirik sambil menantawa. Serius? Adam bertanya. Serius? Jawab Aisyah so yakin. Aisyah sepertinya sudah melupakan kejadian tadi. Kini hanya canda tawa yang terdengar dari kamar mereka. Yakin? Kembali Adam bertanya sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Aisyah. Yakin? Jawab Aisyah sembari memundurkan kepalanya. Hingga kini posisinya jadi berbaring. Tidak ada tawa lagi dari keduanya, yang ada hanyalah tatapan penuh keinginan. Dengan begitu lihainya, Adam membuat istrinya itu melambung tinggi, kecupan demi kecupan singgah di seluruh wajah Aisyah. Hingga akhirnya, Adam membuka hijab yang dikenakan oleh Aisyah. Terlihat leher putih dengan beberapa lipatan yang membuat nafsu yang melihatnya semakin memuncak. Dibelai dan dikecupnya leher Aisyah dengan lembut. Wanita cantik itu tampak begitu menikmatinya, dengan suara desahan yang membuat kelakian Adam kian berontak. Akhirnya, terlucutilah semua yang mereka pakai, dan terjadilah pertempuran di siang bolong, yang menyisakan kepuasan dari keringat yang membasahi tubuh keduanya. Terpaksa, bisik Adam di telinga Aisyah yang tampak begitu puas. Aisyah hanya tersenyum sembari mencubit pinggang suaminya itu dengan manja. Dam, aku pengen ketemu. Isi pesan Agnes melalui aplikasi hijau. Adam menghela nafas membaca pesan dari mantannya itu. Nes, Nes, tengah malam pun masih ngechatin suami orang. Gerutu Adam. Segera dihapusnya pesan itu karena takut Aisyah akan membacanya. Kok gak dibales, Dam? Kembali Agnes mengirim pesan. Dengan berat hati akhirnya Adam membalasnya. Maaf, Nes, aku gak bisa. Please, Dam, sekali ini aja. Setelah ini aku janji, gak akan mengusik kehidupan kamu lagi. Kapan dan di mana? Sepulang kamu kerja, di rumahku, jawab Agnes. Adam mengirim dua jempol tanda setuju. Segera Adam menghapus percakapannya, dia tidak mau ada kesalahpahaman. Ditatapnya dalam-dalam wajah wanita cantik yang tertidur pulas di sampingnya. Kemudian dikecupnya dengan lembut, kening kekasih halalnya itu. Tangannya memeluk dan akhirnya pun ia terlelap. Sayang, mungkin mas pulangnya agak telat ya. Banyak pekerjaan soalnya, kata Adam melalui telepon. Iya mas, gak apa-apa. Tapi gak malam banget kan pulangnya? Aisyah bertanya. Mudah-mudahan enggak sayang.
Oke deh mas, mas hati-hati ya. Cepat pulang kalau sudah selesai. Aku menunggu. Pesan Aisyah. Iya sayang, pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dam, sapa Agnes dengan senyum bahagia melihat kedatangan orang yang dicintainya. Aku gak bisa lama ya, Nes, kata Adam. Iya, gak lama kok. Ayo masuk, ajak Agnes. Assalamualaikum, Adam mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab Agnes canggung. Duduk, Dam. Agnes mempersilahkan. Makasih, jawab Adam singkat sembari mengempaskan pantatnya di sofa mahal milik Agnes. Aku buatin minum dulu ya. Masih suka kopi kan? Tanya Agnes. Adam hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Segera Agnes berlalu dan tidak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa 2 cangkir kopi. Diminum, Dam. Agnes mempersilahkan. Makasih, masih panas, jawab Adam. Jadi apa maksud kamu ingin ketemu sama aku, Nes? Adam bertanya tanpa basa-basi. Aku mau minta maaf sudah mengganggu kamu, jawab Agnes sambil menunduk. Aku pasti maafin kamu asal kamu janji gak akan mengulanginya lagi, tutur Adam. Iya, aku janji. Diminum dulu dong kopinya. Kamu pasti mau buru-buru pulang kan? Tanya Agnes. Adam tersenyum, kemudian diambilnya cangkir berisi kopi itu. Dan sedikit demi sedikit ia mulai menyeruputnya. Tidak lama kemudian, aduh, Nes, kepalaku berat banget, keluh Adam. Loh, kenapa Adam? Tanya Agnes panik. Aduh, gak tahu, jawab Adam sambil memicit-micit keningnya. Kamu istirahat dulu ya, mungkin kecapean, ujar Agnes sembari pindah duduk di samping Adam. Aduh, keluh Adam. Atau istirahat di kamar dulu, Agnes menawarkan. Gak usah, Nes, tolak Adam. Ayolah, Agnes memaksa sembari membantu Adam berdiri dan memapanya masuk ke kamar. Adam tergeletak tidak berdaya di tempat tidur Agnes. Agnes memandangnya sambil tersenyum. Rasakan kamu Aisyah, bisiknya. Setelah memastikan Adam benar-benar tidur, segera ia melucuti seluruh pakaian Adam dan juga pakaiannya. Kemudian diletakkan tangan Adam di pinggangnya seolah memeluk. 1 jam kemudian, Nes, apa yang sudah terjadi? Tanya Adam panik. Paniknya makin bertambah saat ia membuka selimut dan dilihatnya dia dan Agnes dalam keadaan tanpa busana. Dam, maaf, aku gak sanggup menolak keinginan kamu, jawab Agnes sambil menangis. Adam terlihat sangat shock. Dia meremas-remas rambutnya. Dengan hati yang hancur karena merasa setelah mengkhianati Aisyah, Adam memakai kembali pakaiannya yang berserakan di sampingnya. Maafkan aku, Nes, ucap Adam penuh penyesalan. Kemudian dia pergi meninggalkan Agnes yang masih menutupi tubuhnya dengan selimut sembari menangis. Berkali-kali Adam memukul setir dan mengacak-acak rambutnya. Pikirannya sangat kalut. Ah! Adam berteriak sekuatnya untuk melepaskan sedikit sesak di dadanya. Setibanya di rumah, pelan-pelan Adam membuka dan menutup pintu kamar. Dia tidak ingin istrinya itu terbangun. Perlahan ia mendekati Aisyah dan duduk di tepi tempat tidur. Dipandangnya dalam-dalam wajah istrinya itu, rasa bersalah makin menggerogoti otaknya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat 10 malam. Adam bermaksud mandi untuk membersihkan tubuh kotornya saat tiba-tiba Aisyah terjaga. Mas baru pulang? Tanya Aisyah sembari duduk dan mengucek matanya. Eh sayang, kok bangun? Mas ganggu ya? Kata Adam mengurungkan niatnya untuk pergi ke kamar mandi. Enggak mas, memang gak enak aja tidurnya karena dari tadi aku nungguin mas, jawab Aisyah sembari menyalami suaminya. Mas mau mandi dulu, aku siapin makan ya, belum makan kan?
tanya Aisyah. Iya sayang, Mas mau mandi. Kamu sudah makan kan? Adam balik bertanya. Aisyah menggeleng tanpa menjawab. Loh sayang, kok belum makan? Gak usah nungguin Mas, kan ada Biem. Sesal Adam. Aku pikir Mas pulangnya gak semalam ini, jawab Aisyah. Maaf ya sayang. Gak apa-apa Mas. Adam tidak dapat tidur mengingat kejadian yang baru saja ia alami. Rasa penyesalan dan bersalah begitu menyesakkan dadanya. Dipandanginya wajah Aisyah yang tampak begitu teduh dan tenang tanpa mengetahui apa yang sudah terjadi antara dirinya dan Agnes. Maafkan Mas Adam sayang, bisik Adam sembari menitikkan air mata penyesalan. Dibelainya rambut hitam Aisyah dan dikecupnya dengan lembut keningnya. Aisyah menggeliat dan kemudian perlahan membuka matanya. Dia tampak memperhatikan suaminya yang belum juga tidur. Kok belum tidur Mas? Aisyah bertanya. Belum ngantuk sayang, jawab Adam sambil tersenyum. Diraihnya tangan Aisyah dan dikirimkan ke bibirnya untuk dikecup. Apa kepingin? Kembali Aisyah bertanya. Hah? Adam terperangah mendengar pertanyaan istrinya itu. Kemudian dia tertawa. Kok malah ketawa? Aku serius Mas, ucap Aisyah sewa. Jangan marah dong sayang, rayu Adam. Lagian orang serius malah diketawain, gerutu Aisyah. Maaf ya sayang, gak sengaja ketawa tadi, jawab Adam sambil menahan tawa. Dikecupnya kembali tangan istrinya itu. Jadi, kembali Aisyah bertanya. Enggak sayang, tidurlah, ucap Adam sembari mengangguk kecil. Dielus-elus kepala Aisyah selayaknya orang tua yang hendak menidurkan anaknya. Aisyah memeluk guling yang ada di sampingnya dan kembali menutup matanya yang masih mengantuk. Tidak lama kemudian terdengar dengkuran halusnya. Ternyata Agnes menepati janjinya. Dia tidak pernah lagi menghubungi atau berusaha menemui Adam hingga 2 minggu kemudian. Adam, aku hamil, kata Agnes melalui telepon. Apa? Hamil? Adam begitu terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh mantannya itu. Iya Dam, aku udah periksa dan hasilnya positif, tutur Agnes sambil terisak. Nes, aduh Nes, tolong jangan sampai Aisyah tahu. Aku mohon jaga rahasia ini, pinta Adam. Sampai kapan Dam? Perutku makin lama akan bertambah besar, kata Agnes panik. Aku akan cari solusi, kamu sabar dulu. Tolong jangan beritahu Aisyah, Adam memohon. Oke, tapi aku gak bisa menunggu lama, jawab Agnes. Kemenangan Agnes sudah ada di depan mata. Apakah semuanya akan berjalan sesuai dengan rencananya? Yes, semuanya berjalan sesuai dengan keinginanku. Adam, akhirnya kamu akan jadi milikku, tutur Agnes sambil tersenyum. Itulah kenapa dari dulu aku tidak menyukaimu, dasar wanita jalang. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud dan lampu mulai berkedip-kedip. Siapa di sana? Tanya Agnes sembari menarik selimut dan menutupi wajahnya hingga sebatas mulut. Aku yang akan menggagalkan rencana busukmu, jawabnya dengan suara menggelegar. Lampu kembali normal sehingga menampakkan wujud si pemilik suara. Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu aku, ucap Agnes ketakutan seraya beringsut ke belakang. Selimut yang dipakainya tiba-tiba melayang dan jatuh ke lantai. Agnes melempari sosok itu dengan bantal-bantal dan boneka yang ada di tempat tidurnya. Namun seolah dia hanya melempar angin karena semuanya seperti tembus. Sosok itu mendekati Agnes yang makin nampak ketakutan. Ditunjuknya jarinya ke arah Agnes dan dihentakkan ke arah lain. Seketika itu juga tubuh Agnes terlempar menabrak dinding. Ah, pekik Agnes. Dengan susah payah ia berdiri dan mencoba berjalan ke arah pintu untuk keluar.
Namun sosok itu menghalanginya dengan meja yang tiba-tiba bergeser dan berhenti di depannya. "Mau lari kemana kamu perempuan terkutuk?" Hardik sosok mengerikan dengan bola mata berwarna putih itu. Dia mendekati mangsanya dengan ganas dan meremas perut Agnes sekuatnya. "Ah," rintih Agnes. "Akan ku ambil bayimu untuk teman anakku," ancam sosok itu. Aku gak hamil," ucap Agnes sembari berusaha melepaskan diri dari cengkeraman sosok wanita bergaun putih kumal itu. Seketika sosok itu tertawa seolah hendak memecahkan gendang telinga Agnes. "Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar gak hamil," ucap Agnes lagi. "Akhirnya kamu mengaku juga. Dasar licik. Kau jebak suami orang. Kau berikan dia obat tidur. Dan kau fitnah dia seolah engkau telah ditiduri olehnya." Aku minta maaf," Agnes terbata. "Kamu harus diberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan bejatmu," bentak sosok itu sembari mencekik leher Agnes. Agnes terbatuk mendapat cekikan dari tangan dingin berkuku panjang milik Indah. Iya, sosok itu adalah Indah yang tidak terima dengan kelicikan Agnes. Sekuat tenaga Agnes berusaha melepaskan cekikan itu, namun dirasanya cekikan itu makin kencang dan kencang. "Akui perbuatanmu pada Adam, dan aku akan mengampunimu," Indah memberi syarat. Karena tidak bisa bersuara, Agnes hanya mengangguk tanda setuju. Perlahan-lahan Indah melepaskan cekikannya. "Awas kalau kamu berbohong." "Enggak, aku janji," kata Agnes meyakinkan sembari memegangi lehernya yang terasa sakit. "Mas, sholat subuh dulu yuk," ajak Aisa sembari mengelus lembut pipi Adam. Adam segera membuka matanya. "Sayang, sudah bangun?" Adam bertanya. "Sudah, sholat dulu yuk," ajaknya lagi. "Ayo." Mereka berdua ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan kemudian sholat berjamaah. Selesai sholat, seperti biasa, Aisyah mencium tangan suaminya itu dengan taksim, dan Adam balas mengelus kepala istrinya. "Sayang, Mas sayang banget sama kamu," ucap Adam sembari menatap mata Aisyah dalam-dalam. "Aku juga sayang sama Mas, bahkan sangat sayang," jawab Aisyah sambil tersenyum. Adam memeluk erat istrinya itu dan tanpa sadar air matanya menitik. "Maafkan Mas sayang," bisiknya. "Maaf? Kenapa minta maaf? Mas gak ada salah," jawab Aisyah sambil menatap wajah suaminya. "Mas Adam nangis?" Aisyah bertanya. Ia tampak heran. Buru-buru Adam menyeka air matanya dan tersenyum. "Ini air mata bahagia sayang," Adam berbohong. Aisyah mendekatkan wajahnya dan memejamkan mata seolah minta dikecup. Adam memainkan bibir istrinya itu dengan jari jempolnya. Bibir yang begitu lembut, bibir yang tiada bosan untuk dikecupnya. "Kok gak dicium?" Aisyah protes. Adam tertawa mendengarnya. "Minta cium?" Adam bertanya. Aisyah memukul manja dada bidang suaminya sambil cemberut. Sekilas Adam mendaratkan kecupannya di bibir istrinya yang cantik rupawan itu. Istri yang akan segera memberikannya keturunan. Setelah melipat mukena yang ia pakai, kembali Aisyah merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Begitu juga dengan Adam yang langsung memeluknya. "Dingin ya sayang," kata Adam sembari menenggelamkan wajahnya di pundak Aisyah. "Hampir jam 5 ya," ujar Aisyah sambil tersenyum. "Memang kalau hampir jam 5 nggak boleh dingin," Adam protes. "Kalau dingin boleh, mencari kehangatan ya nggak boleh," jawab Aisyah sambil tertawa. "Kenapa nggak boleh? Ini kan punya aku," kata Adam sambil makin erat memeluknya. Aisyah tertawa mendengar perkataan Adam. Diusap-usapnya lengan kekar suaminya
yang memang terasa dingin. Ditariknya selimut untuk menutupi tubuh mereka. "Bukan selimut obatnya, sayang," ucap Adam. "Jadi?" "Ini," jawab Adam sembari meraba dada Aisyah yang makin membesar karena kehamilannya. Aisyah tertawa tanpa menolak perlakuan suaminya. Bahkan ia tampak begitu menikmatinya. "Mas," bisiknya. Desahannya makin membuat Adam berhasrat untuk segera menuntaskannya. Pendakian di pagi hari selesai sudah. Keduanya tampak begitu kelelahan, namun penuh senyum kebahagiaan. "Jangan, jangan," teriak Agnes sembari berlari keluar dari kamarnya. Sosok bayi keriput yang dikirimkannya untuk meneror Aisyah selama ini berbalik menyerangnya. "Mama, mama." Bayi goib itu terus merangkak mengejarnya. Air liurnya terus menetes, seolah menginginkan sesuatu. "ASI." "Iya, tentu saja ASI yang diinginkannya." "Ah," pekik Agnes kesakitan, karena kakinya terantuk kaki meja. Terlihat ia memegangi jempol kakinya yang mengeluarkan darah. Secepat kilat bayi goib itu mendekat dan menjilati darah Agnes yang menetes di lantai. Ternyata bukan ASI yang diinginkannya, melainkan darah. Agnes beringsut mundur dengan wajah pucat pasi, sementara bayi itu masih dengan lahapnya menjilati darah dari jempol kaki wanita licik itu. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.